adalah ahlul bid'ah wal furqah. Karena lawan daripada sunnah adalah bid'ah, sedangkan lawan dari al-jama'ah adalah al-furqah. Nah, jama'ah sekalian, kenapa disebut ahlus sunnati wal jama'ah? Karena dua keistimewaan yang dimiliki oleh ahlus sunnati wal jama'ah. Yang pertama adalah, tamasukuhum bi sunnati rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta saru ahlaha berpegang teguhnya mereka terhadap sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjadi ahlinya maka disebut ahli sunnati karena mereka berpegang teguh dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam Bikhilafi sa'iril firaq fa tamassaka tatamassaku bi ara'iha wa berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain yang berpegang teguh dengan pendapat-pendapat mereka dan hawa nafsu mereka wa aqwali qadatiha sunnah begitu pula mereka berpegang teguh dengan pendapat-pendapat para pemimpinnya atau para pendirinya maka dia tidaklah pantas dinisbatkan kepada sunnah. Wa tun sabu ila bidaiha au ila aimmatihim au ila af alihim. Dia hanyalah pantas dinisbatkan kepada bidahnya atau kepada imamnya atau kepada perbuatan-perbuatan mereka. Sebagaimana beliau juga menjelaskan sebelumnya, golongan-golongan yang menyimpang itu, mereka umumnya dinisbatkan kepada selain sunnah. Apakah kepada bid'ah mereka? Atau kepada pendirinya? Maka mereka tidak pantas dinisbatkan kepada sunnah. Sebab mereka tidak berpegang teguh dengan sunnah. Ya, sebagai contoh jemaah sekalian, golongan Al-Jahmiyah. dinisbatkan kepada pendirinya Jaham bin Sufwan Begitu pula golongan Zaidiyah dinisbatkan kepada pendirinya Zaid bin Ali bin Al-Husain dinisbatkan kepada seseorang Begitu pula Al-Kulabiyah dinisbatkan kepada Abdullah bin Kullab Al-Karramiyah dinisbatkan kepada Muhammad bin Karram. Al-Ash'ariyah dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Ash'ari. Al-Maturidiyah dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Dan seterusnya. Tidak dinisbatkan kepada sunnah. Atau dinisbatkan kepada perbuatan mereka. Seperti Syiah juga disebut Rafidah. Karena mereka menolak Zaid bin Ali. Atau menolak <tuh> untuk mengakui Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Ahlul Bait sendiri mengakui Abu Bakar dan Umar sebagai dua orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW pada umat ini. Dan paling pantas memimpin sepeninggal beliau. Maka mereka menolak ahlul bait yang menjelaskan kepada mereka keimaman Abu Bakar dan Umar. Maka mereka disebut Rafidah, golongan yang menolak. Begitu pula disebut golongan An-Nawasib. Golongan An-Nasibah. Karena mereka menancapkan permusuhan kepada Ahlul Bait. An-Nasibah artinya orang yang menancapkan permusuhan kepada ahlul bait ini kebalikan daripada syiah begitu pula al qadariyah karena pendapat mereka tentang qadar takdir Allah yaitu mereka menolak takdir begitu pula as sufiyah kenapa disebut golongan as sufiyah jemaah sekalian karena awal kemunculannya mereka menggunakan suf suf itu artinya pakaian yang terbuat dari wall pakaian kasar atau bukan pakaian untuk bermewah-mewahan. Mereka ingin hidup zuhud, maka mereka gunakan pakaian ini. Dan para ulama juga menyebutkan awal kemunculan sufia itu sebenarnya bagus. Tapi dalam perkembangannya setan menipu mereka sehingga muncul berbagai macam bid'ah. Begitu pula disebut golongan al-batiniyah golongan al-batiniyah. Karena mereka menganggap ada penafsiran batin dan zahir. Yang batin hanya mereka yang ketahui. Ini bid'ah mereka. Begitu pula disebut golongan al-murji'ah. Karena mereka melakukan irja, yaitu mengakhirkan amalan dari keimanan. Yaitu amalan mereka menganggap bukan bagian dari keimanan. Maka mereka disebut ahlul bid'ah murji'ah. Begitu pula golongan Khawarij. Khawarij itu artinya dari kata al-khuruj, keluar. Keluar di sini maksudnya adalah memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, maka mereka disebut Khawarij. Begitu pula dinamakan Mu'tazilah. Artinya yang menyendiri. Maksudnya mereka membuat majelis sendiri, berpisah dengan kaum muslimin di masa kemunculannya, yaitu pendiri mereka Wasil bin Attaq berpisah dari majelisnya Al Hasan Al Basri dan seterusnya jemaah sekalian ini nama-nama kelompok-kelompok selain ahli sunnah itu tidak menisbatkan diri kepada sunnah apakah menisbatkan kepada pemimpinnya pendirinya ataukah menisbatkan kepada bid'ah ah mereka atau pendapat-pendapat mereka yang rusak iya maka ahlu sunnah tiwal jamaah yang pantas disebut ahli sunnah apabila berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam tidak berbuat bid'ah dalam agama. Ini keistimewaan yang pertama sehingga ahlu sunnah wal jamaah disebut ahlu sunnah. Yang kedua jamaah sekalian, kenapa dinamakan ahlu sunnah wal jamaah? Karena mereka ahlul jamaah. Artinya mereka berpegang teguh dengan al-jamaah. Apa arti al-jamaah itu jamaah sekalian? Para ulama menjelaskan dalam syariat makna al-jamaah itu ada dua. Yang pertama adalah bersatu di atas kebenaran atau mengikuti jalan yang lurus. Inilah makna al-jamaah yang pertama. Oleh karena itu, di sebagian riwayat hadis tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan, hanya satu yang selamat ketika Nabi SAW Alaihi Wasallam ditanya siapa satu yang siapa satu yang selamat itu beliau menjawab al jamaah sedangkan dalam riwayat yang lain beliau menjawab ma'ana alaihi wa ashabi yang mengikuti aku dan para sahabatku berarti yang dimaksud dengan al jamaah adalah mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat bukan syarat disebut al jamaah harus banyak orang. Satu orang mengikuti jalan kebenaran, maka dia adalah ahlul jamaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, Al-jama'atu ma mawafakal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran, walaupun engkau seorang diri. Jadi walaupun banyak orang, tapi mereka tidak mengikuti jalan kebenaran bahkan mereka bersepakat di atas bidah maka mereka tidak sedang berjamaah tapi sedang berpecah belah baik ini makna jamaah yang pertama makna yang kedua al jamaah itu adalah tunduk kepada pemerintah muslim tidak melakukan pemberontakan. Walaupun pemerintah muslim itu zalim. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran, famata famitatun jahiliyah." Barang siapa? Melihat pada diri pemerintahnya sesuatu yang tidak dia sukai. Seperti kemungkaran. Atau hal-hal yang menyelesaikan syariat. Maka hendaklah dia bersabar. Maksudnya jangan dia memberontak selama pemerintahnya masih muslim. Karena kata Nabi SAW, Man jamaat jama'ata syibran. Barang siapa yang memberontak kepada pemerintah, kepada al-jamaah. Nabi SAW menyebut pemerintah di sini dengan kata al-jamaah. Barang siapa yang memberontak kepadanya, kata beliau SAW, sejengkal saja. Kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Maka hadis ini menunjukkan, makna al-jamaah yang kedua adalah, tidak memberontak kepada pemerintah muslim. Tunduk dan patuh kepada mereka. Senantiasa, sami'na wa ato'na, kalau diperintahkan melakukan yang tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi kalau diperintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, nggak boleh taat, namun tetap tidak boleh memberontak. Tidak boleh melakukan usaha-usaha untuk menjatuhkan pemerintah selama masih muslim, walaupun mereka zalim karena itu dilarang keras dalam syariat sebab itu hanya akan mendatangkan mudarat yang lebih besar daripada maslahatnya iya jadi jemaah sekalian itulah sebabnya khawarij tidak disebut ahlu sunnati wal jamaah karena mereka memberontak kepada pemerintah kaum muslimin iya kesimpulan arti ahli sunnati wal jamaah penulis menukil ucapan syekhul islam humul mutamassikuna bi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa mattafaq alaihi sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar tabauhum bi ihsan ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang disepakati oleh as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar sahabat-sahabat muhajirin dan ansor, waladina taba'uhum bi dan orang-orang yang meneladani mereka dengan baik. Jadi jamaah sekalian inilah arti ahli sunnati wal jamaah. Ini yang pertama. Penamaan yang kedua adalah ahlul hadis. Kenapa mereka disebut ahlul hadis? Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perhatian yang besar terhadap hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena hadis itu bisa bermakna sunnah sunnah bisa bermakna hadis yang jelas karena perhatian mereka terhadap hadis nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pelajari dan mereka berpegang erat kepadanya dan tidak mendahulukan akal di atas hadis maka mereka disebut juga ahlul Hadith. Dan ini disebutkan oleh banyak ulama terdahulu, di antaranya Al Imam Abu Uthman As Sabuni dalam risalah akidah beliau. Imam Abu Uthman As Sabuni adalah ulama besar ahlu sunnah wal jamaah dari abad keempat hijriah. Dan di antara murid beliau yang terkenal adalah Al-Imam Al-Bayhaqi yang sangat memuliakan dan menghormati beliau rahimahumullahu taala. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Inna ashabal hadis al-mutamassikin bil kitab was sunnah hafizallahu ahya'ahum wa, wa rahimah amwatahum yashhaduna Allah yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah Wali sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya kata beliau ashabul hadith ashabul hadith adalah ahlul hadith ini maknanya sama ahlul hadith dan ashabul hadith mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Quran dan Sunnah semoga Allah menjaga yang masih hidup dan merahmati yang sudah wafat maka mereka mempersaksikan untuk Allah keesaannya. dan mempersaksikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam kerasulan dan kenabian beliau. Jadi beliau menyebut ahlu sunnah dengan istilah ashabul hadis. Sampai beliau mengatakan wa qad a'adallahu ahlus sunnah min at-tahrif wa at-taqif wa tashbih wa man wa man 'alaihim bi tarif wa tafhim ahlus sunnah Allah telah lindungi dari tahrif, penyelewengan, takyif, penggambaran sifat Allah, dan tashbih, penyerupaan sifat Allah dengan makhluk. Dan Allah anugerahkan kepada mereka ta'rif ta dan tafhim, pengendalan dan pemahaman. <tuk> Ahlu sunnah, hanyalah dianugerahkan oleh Allah, pengenalan dan pemahaman. Artinya kita bisa mengenalkan Allah, dan memahamkan tentang Allah, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa menyelewengkan makna-makna sifat Allah. Jadi beliau sebut di sini ahlu sunnah. Di awal beliau sebut ahlu ashabul hadith. Berarti keduanya itu sama. Maknanya adalah sama. Syekhul Islam berkata, Madhabu as-salaf ahli hadith wa sunnah wal jamaah. Madhab as-salaf ahlu hadith dan sunnah wal jamaah. Jadi beliau samakan antara ahlul hadith dengan ahli sunnati wal jamaah. Dan maksud ahlul hadis di sini jamaah sekalian bukan sekedar ulama ahli hadis bukan. Maksud ahlul hadith di sini adalah semua ahlus sunnah. Itu pantas disebut ahlul hadith atau ashabul hadith. walaupun dia bukan ulama ahli hadis. Jadi bedakan ya antara istilah ahlul Hadith ulamaknya dan istilah ahlul Hadith yang dimaksud adalah seluruh ahlu sunnah walaupun dia bukan termasuk ulama ahlul Hadith. Syekhul Islam menyebutkan wa nahnu la bi ahlil hadis al muqtasirina ala sama'ihi au kitabatihi au Dan yang kita maksudkan dengan istilah ahlul Hadith tidak sebatas yang mendengarkan hadis atau menulisnya dan meriwayatkannya bukan sebatas mereka para ulama ahli hadis bihim bahkan yang kita maksudkan adalah kullu man ahaku wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa batinan wa zahiran semua orang yang menghapal hadis dan mengenalnya mempelajarinya dan memahaminya secara zahir maupun batin dan mengikutinya secara batin maupun zahir, artinya kita membangun akidah dan amalan kita berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka, kita pantas disebut ahlul hadith walaupun kita bukan pakar hadith, karena yang dimaksud ahlul hadith di sini adalah ahlus sunnah. Wa kezalaman ahlul quran demikian pula disebut ahlul Quran, kalau seseorang disebut termasuk ahlul Quran, maka itu tidak bermakna berarti dia mesti pakar Al-Quran. Tidak. Dia orang yang belajar Al-Quran dan berpegang teguh dengannya walaupun belum menjadi pakar, maka dia sudah pantas disebut sebagai Ahlul Quran. Iya. Ini yang kedua. Mereka disebut juga Ahlul Hadith atau Ashabul Hadith karena punya perhatian yang besar terhadap hadis-hadis Nabi SAW, mempelajarinya, menghafalnya, mengamalkannya, dan mengajarkan kepada orang lain. Baik. Jadi ada sebab mengapa mereka disebut Ahlul Hadith atau Ashabul Hadith. Penamaan yang ketiga, Al-Athariyah -Athar. Al atau Ahlul Athar. Al-Athariyah atau Ahlul Athar. Al-Athar itu jemaah sekalian, artinya adalah peninggalan. Secara bahasa artinya adalah peninggalan. Namun secara syariat yang dimaksud peninggalan di sini adalah ajaran-ajaran yang diwariskan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala ajmain sehingga orang yang berpegang teguh dengannya disebut al athari golongannya disebut al athariyah atau ahlul athar artinya berpegang teguh dengan peninggalan-peninggalan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yaitu ajaran-ajaran mereka. Istilah ini diantaranya dinukil dari Imam ibnu Abi Hatim ar razi salah seorang imam besar ahli sunnati wal jamaah. Beliau mengatakan, Madhabuna wa Madhab kami dan pilihan kami adalah Ittiba'u rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabihi wa tabi'in mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau serta tabiin wa tamassuk bi madhhabi ahlil athar dan berpegang teguh dengan madhab ahlul athar mislu mithli abi abdillah ibni ahmad ibni hanbal seperti abu abdillah imam ahmad bin hanbal rahimahullahu taala jadi para ulama juga menyebutkan istilah ahlus sunnah dengan al athariyah atau ahlul athar fi Imam Ibn Abi Hatim ar razi rahimahullah taala berkata di kesempatan yang lain, yaitu dalam kita beliau syarah usul Itiqad ahli sunnati wal jamaah. Dan ini ucapan yang sangat bagus sekali. Mari kita lihat. Di sini beliau ingin menerangkan kepada kita bagaimana sifat ahlul bid'ah itu dalam memusuhi dan menjelek-jelekkan ahlus sunnah. Jadi ini cerita lama sebenarnya. Kalau golongan ahlul bid'ah itu memusuhi dan suka membuat julukan-julukan yang buruk bagi ahlus sunnah. Kata-kata keras, kotor, tidak sopan hari ini yang kita dengarkan itu sebenarnya bukan hal yang baru. Mungkin ada sebagian kita kaget ketika ada seorang ustadz menyampaikan ajaran sunnah dan mengingatkan bid'ah, maka para pencinta bid'ah itu mengomentari dengan kata-kata yang sangat kasar, tidak sopan, tidak beradab. Dan sangat disayangkan kalau ahlu sunnah mengikuti cara-cara mereka, terutama para youtuber, saya ingatkan, para youtuber dari kalangan ahli sunnah, jangan membuat judul-judul yang menjatuhkan pribadi, kritik saja pendapatnya. Jangan menjatuhkan pribadinya, tapi kritik pendapatnya. Jangan juga gunakan kata-kata yang kotor. Itu tidak patut. Ini adalah kebiasaan golongan sesat. Jadi, bukan cerita baru hari ini. Hari ini cuma beda saja medianya sekarang mereka komen di YouTube atau mereka juga punya YouTube sendiri membuat judul-judul yang sangat buruk untuk menjelek-jelekkan ahlu sunnah. Mereka komen di medsos, mengomentari ajaran-ajaran sunnah dan mengingatkan bahaya syirik dan bid'ah dengan kata-kata yang keras, kasar, nggak sopan. Maka itu bukan hal yang baru. Mari kita lihat sejak masa lampau, ulama sudah mengingatkan ini sifat ahlul bid'ah. Kata Imam Ibnu Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarah Usul Itiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Wa bidah al fi ahli athar Tanda ahlul bid'ah itu adalah suka menjelek-jelekkan, menjatuhkan kehormatan golongan ahlul athar. Golongan ahli sunnati wal jamaah. Lihat, beliau menggunakan istilah ahlul athar untuk ahlus sunnati wal jamaah. Ini sisi pembahasan kita. Namun di sini ada faidah penting, inilah di antara tanda golongan ahlul bid'ah. Makanya jamaah sekalian, kalau kita mengenal seorang ulama atau da'i ustadz ahli sunnah, yang kita nggak sepakat terhadap sebagian pendapat fikihnya, maka kita nggak boleh menjelek-jelekkannya atau dalam perkara-perkara perkara-perkara ijtihad. Walaupun kita nggak sepakat terhadap seorang ulama atau dai ahli sunnah, kita nggak boleh menjelek jelekkannya Kita masih tetap muliakan dan kita nggak boleh melarang orang untuk menghadiri majelis seseorang selama dia masih ahli sunnah. Walaupun dia beda pendapat dengan kita dalam masalah-masalah ijtihad. Ini sifat ahlul bid'ah. Mereka suka menjelek-jelekkan, menjatuhkan kehormatan para da'i dan para ulama ahli sunnati wal jama'ah dari dulu, bukan hal yang baru kata beliau wa'alamatu ahlil bid'ah al-waki'atu fi ahlil athar dan tanda ahlul bid'ah itu adalah suka menyerang dengan kata-kata kotor atau menjatuhkan kewibawaan para ulama ahlil athar kemudian beliau merinci yang terjadi dahulu bahkan sampai hari ini masih terjadi. Wa alamatuz zanadiqah tasmiyatuhum ahli sunnah hasyawiyah. Tanda-tanda golongan zanadiqah menamakan ahli sunnah dengan hasyawiyah. Siapa itu zanadiqah jemaah sekalian? Zanadiqah, zanadiqah orang-orang zindiq zaman sekarang itu mirip orang-orang liberal. Orang-orang munafik yang berbaju Islam. Orang-orang yang mengaku Muslim, tapi mengeluarkan pendapat-pendapat yang sangat bertentangan dengan Islam. Itu namanya zanadiqah. Dia jenis daripada golongan munafik. Zanadiqah itu orang-orang zindiqah yang pendapat-pendapatnya sampai pada tingkat kekufuran, tapi mereka masih mengaku muslim liberal tapi mengaku muslim ini namanya zindik dulu mereka menamakan ahlu sunnah itu dengan hasyawiyah. hashawiyah itu artinya orang-orang nggak -orang penting artinya tidak punya kekuatan akal pikiran kata mereka karena cuma menukil atau berpegang teguh dengan ayat hadis ayat hadis tidak menggunakan akalnya sebagai sumber beragama atau tidak berani mengkritik satu ayat atau hadis atau tidak berani menakwilkannya dengan akalnya itu menurut mereka. Jadi karena mereka menganggap akal itu harus lebih didahulukan daripada Al-Qur'an dan hadis. Ahlus sunnah bukan tidak menggunakan akal tapi menundukkan akal di bawah Al-Qur'an dan hadis dan justru itulah yang masuk akal kalau kita meninggikan akal kita di atas Al-Quran dan Hadis itu justru nggak masuk akal jadinya. Karena nggak mungkin kita lebih paham, lebih berilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendahulukan akal kita melebihi Al-Quran dan Sunnah, sama saja kita mengatakan kita lebih tahu tentang kebenaran daripada Allah dan Rasulnya. Itu justru yang nggak masuk akal. Wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlal athar mujabbirah dan alamat qadariyah orang-orang yang mengingkari takdir mereka namakan ahlul asar ahlus sunnah sebagai Mujabirah, sebagai jabriyah jadi mereka menganggap bahwa ahlus sunnah itu seperti al-jabriyah padahal tidak al-jabriyah beda lagi al-jabriyah itu punya keyakinan manusia itu seperti wayang saja allah yang menakdirkan segala sesuatu tanpa ada kehendak manusia sedikit, sedikit pun. Artinya manusia tidak punya kehendak. Allah tidak memberikan kehendak. Maka ini bertentangan dengan dalil dan kenyataan. Allah memberikan kepada manusia kehendak. Maka manusia memilih sesuai dengan kehendaknya. Walaupun itu tidak keluar dari takdir Allah. Jadi, Al-Jabriyah itu memang betul menyimpang. Tapi Ahlus Sunnah bukan Al-Jabriyah seperti yang dituduhkan oleh al-Qadariyah. Baik. Wa alamatul Murji'ah, wa alamatul Murji'ah tasmiyatuhum ahlus sunnah mukhalifah wa Sedangkan tanda Murji'ah mereka menamakan ahlus sunnah dengan mukhalifah dan nuqsaniah. Mungkin maksudnya karena ahlus sunnah mengatakan amalan itu memberi pengaruh pada keimanan. Bahkan amalan itu bagian dari keimanan. Sehingga kalau ada orang beramal baik, imannya naik. Kalau ada orang beramal buruk, maka imannya turun. Ini tidak disetujui oleh murjiah. Sehingga mereka memberi nama buruk bagi ahlus sunnah. Wa alamatul rafidah tasmiyatum sunnah nasibah. Dan tanda golongan rafidah, golongan syiah, menamakan ahlu sunnah dengan nasibah. Artinya pembenci ahlul bait Ini dusta. Ini tuduhan dusta. Mereka menuduh ahlu sunnah dengan pembenci ahlul bait Padahal tidak. Ahlus sunnah mencintai ahlul bait namun tidak berlebih-lebihan. Ya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian ucapan-ucapan para ulama tentang cara diantara cara mengenal ahlul bid'ah ah, dari penamaan mereka terhadap ahlus sunnah. Ya mungkin bisa kita tambahkan di zaman sekarang ahlus ahlul bidah menamakan ahlus sunnah dengan wahabi. Liberal menamakan ahlus sunnah dengan kadrun atau radikal dan lain-lain. Golongan asy'ariyah yang mengingkari sifat-sifat Allah dengan cara menakwilkan keluar dari makna yang sebenarnya menamakan ahlu sunnah dengan mujassimah bahkan musyabihah. ini contoh di zaman sekarang yang masih kita dengarkan dan masih kita saksikan golongan ahlul bid'ah yang senang berbuat bid'ah dan bahkan sampai tingkat syirik menamakan ahlu sunnah dengan wahabi dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Padahal golongan ahlus sunnah hanyalah mengikuti generasi salaf. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sendiri tidaklah membawa ajaran yang baru. Kitab-kitab beliau masih ada, bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang beliau ajarkan hanyalah pendapat-pendapat dalam manhaj salaf. Itu dalam akidah. Sedangkan dalam fikih beliau cenderung kepada mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Masih termasuk ahli sunnati wal jamaah. Ya. Golongan liberal dengan kasarnya menamakan ahlus sunnah dengan kadrun. Kadal gurun kata mereka. Karena mengikuti pendapat-pendapat pendapat-pendapat yang berdasarkan hadis Nabi SAW dan Nabi berasal dari Arab. Mereka anggap yang mengikuti itu sebagai kadal gurun. Audzubillah. Atau mereka sebut intoleran. Karena mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis yang mengatakan Selain Islam, itu disebut kafir, padahal itu ajaran aslinya Islam, bukan intoleran. Intoleran itu kalau kita zolim kepada orang kafir, mereka juga menyebut radikal karena ada ajaran jihad di dalam Islam, padahal itu ajaran Islam yang mulia. Adapun yang dilakukan oleh para teroris itu memang bukan jihad. Itu pantas disebut radikalisme. Kalau jihad itu kemuliaan. Jihad tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh para teroris. Begitu pula orang yang mengingkari sifat-sifat Allah dengan cara menakwilkan semau mereka. Maka mereka namakan Ahlus Sunnah dengan Mujassimah. Artinya, meyakini Allah itu punya badan seperti badannya makhluk. Itu tuduhan dusta. Itu adalah tuduhan dusta. Tidak ada seorang pun ahlu sunnah atau yang mereka tuduh wahabi yang pernah mengatakan seperti itu. Menyamakan Allah dengan makhluk. Fisik Allah seperti fisik makhluk, tidak. Tapi mereka mengatakan seperti yang dikatakan Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tidak lebih daripada itu. Tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Jadi itu tuduhan tidak benar. Ya. Jadi, jemaah sekalian, ini diantara cara kita juga mengenal golongan ahlul bid'ah dari penamaan-penamaan mereka terhadap ahlul sunnah. Ya. Nah, yang menjadi pembahasan kita di sini adalah uh, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menyebut ahlul sunnah dengan istilah ahlul athar. As-Safarini rahimahullah juga mengatakan tentang makna ahlul asar. Ay alladhina innama ya'khudhuna aqidatahum minal ma'thur anillahi jalla sya'nuhu fi kitabihi atau fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam atau ma thabata wa sahha anis salafi salih min minas sahabah al-kiram wa tabi'ina lahum al-fakham. Mereka hanyalah orang-orang yang mengambil akidah mereka dari Al-Ma'thur yang diriwayatkan. Dari Al-Athar Al-Ma'thur yang diriwayatkan. Dari mana diriwayatkan? Dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya atau sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam atau yang valid dan sahih dari generasi salaf apakah dari sahabat yang mulia dan para tabi'in yang terhormat. Jadi kalau begitu ahlul asar atau al athariyah sama dengan ahlu sunnati wal jamaah. Baik, ini penamaan yang ketiga. Penamaan yang keempat, al firqatu an najiyah, golongan yang selamat. Ini penamaan ahli sunnati wal jamaah yang keempat, golongan yang selamat. Kenapa disebut golongan yang selamat? Karena hadis iftirakul ummah, hadis tentang perpecahan umat yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kita semua golongan yang tidak mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat terancam masuk neraka. Yang selamat hanya satu yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Oleh karena itu, ahlu sunnat wal jamaah disebut al firqatu an najiyah golongan yang selamat. Penamaan yang kelima atau ifatul mansurah golongan yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dinamakan itu? Karena banyak hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap teguh di atas kebenaran tidak membahayakan mereka orang yang meninggalkan mereka dan memusuhi atau menyelisih mereka. Mereka selalu mendapatkan pertolongan Allah. Dan mereka terus menerus seperti itu sampai datang ketentuan Allah yaitu angin yang akan mewafatkan semua orang beriman di akhir zaman. Setelah orang beriman semuanya wafat, lalu terjadilah hari kiamat. Jadi, jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini: kata Nabi SAW, "Akan selalu ada segolongan dari umatku yang berpegang teguh di atas kebenaran, yang berpegang teguh dengan kebenaran, sehingga mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Tidak membahayakan mereka, orang yang membiarkan meninggalkan mereka, dan orang yang menyelisihi atau memusuhi mereka. Sampai kapan? Sampai datang ketentuan Allah Azza wa Jalla, yaitu wafatnya seluruh orang beriman, sehingga tidak tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang kafir. Merekalah yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Jadi, jemaah sekalian, golongan pengikut kebenaran, pengikut generasi salaf disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang akan selalu ditolong oleh Allah, maka mereka pun disebut at-taifatu al-mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, ini juga memberi pelajaran penting kepada kita dua pelajaran penting. Yang pertama, golongan pengikut kebenaran itu mesti mendapatkan ujian. Dan ujiannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, orang yang membiarkan mereka tidak mau menolong mereka, tidak peduli dengan mereka, padahal seharusnya sifat seorang Muslim menolong kebenaran, menguatkan orang-orang yang benar. Ujian yang kedua, golongan yang memusuhi mereka. Yang membuli mereka, mencaci maki mereka, bahkan sampai pada tindakan-tindakan fisik di sebagian waktu dan tempat. Ini yang pertama yang harus kita ingat. Yang kedua, sebuah kabar gembira. Nabi SAW mengabarkan bahwa mereka akan selalu ditolong oleh Allah selama mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Jadi, jangan sampai karena kita takut permusuhan manusia. Caci, caci, maki dan bulian manusia lalu kita tinggalkan kebenaran. Justru kalau begitu kita tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Baik. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir. As-salafiyah awis salafiyun. As-salafiyah atau as-salafiyun. As-salafiyah dinisbatkan kepada salaf, golongan pengikut salaf. As-salafiyun orang-orang yang mengikuti generasi salaf apa itu salaf jemaah sekalian? Secara bahasa artinya generasi yang telah berlalu. Adapun secara istilah nah jemaah sekalian, kita masuk di pasal berikutnya karena ini adalah sambungan dari pasal yang kita bahas dari awal. al maksudu bis-salaf. Siapa yang dimaksud oleh salaf? Siapa yang dimaksud dengan istilah salaf? Maka Syekh menyebutkan ada empat pendapat. Ada yang mengatakan sahabat saja. Ada yang berpendapat sahabat dan tabi'in. Ada yang berpendapat sahabat tabi'in dan tabi'u tabi'in. Ada yang berpendapat semua umat Islam sebelum tahun 500 Hijriah. Maka jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, jelaskan oleh Syekh al alamah Al-Albani, begitu pula Syekh al alamah al Profesor Dr. Soleh al Fauzan bahwa pendapat yang paling kuat yang dimaksud dengan salaf adalah tiga generasi pertama umat Islam. Yang pertama generasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Yang kedua tabi'in. Yang ketiga tabi'u at-tabi'in. Kenapa? karena dalil-dalil menunjukkan tiga generasi inilah yang harus kita teladani. Yang paling utama tentunya generasi sahabat. Sebagaimana sudah kita bahas surat At-Taubah ayat 100. Satu ayat yang merekomendasikan khusus bagi para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَتَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَدَّ يَوْلَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوهُنَّ. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Kemudian, hadis Nabi SAW yang menyebutkan tiga generasi ini. Beliau bersabda, Khairun nasi qarni, yalunahum. yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yaitu sahabat, Kemudian generasi setelah mereka, yaitu tabi'in, muridnya para sahabat. Kemudian generasi setelah mereka lagi, yaitu tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Jadi, dua dalil ini, yang pertama Al-Quran, surat atau ayat 100, yang merekomendasikan para sahabat untuk diikuti agar kita diridhoi Allah dan masuk surga. Yang kedua hadis Nabi SAW yang menyebutkan sebaik-baik generasi adalah sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka di situ mengandung perintah kita meneladani mereka. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan salaf adalah tiga generasi pertama umat Islam. Tentu yang terbaiknya adalah yang pertama sekali, yaitu para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka, orang yang mengikuti mereka juga diistilahkan dengan salafi. Tinggal kita tambah huruf ya. Salaf adalah sahabat atau sahabat tabi'in dan tabi'u tabi'in. Itu namanya salaf. Kalau kita tambah huruf ya, sehingga dibaca salafi, artinya pengikut salaf. As-salafiyun itu jamaknya, para pengikut salaf. As-salafiyah itu sifatnya, sehingga disebut dakwah salafiyah. Jadi, salafi itu bukan sebuah organisasi. Itu sebuah ajaran yang seluruh umat Islam wajib untuk mengikutinya. Jangan anggap sebagai sebuah kelompok atau sebuah organisasi yang khusus. Tidak, ini wajib bagi seluruh umat Islam. Siapapun dia, bahkan walaupun dia tidak mengatakan saya salafi, tapi faktanya dia mengikuti jalan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka dia seorang salafi. Begitu pula sebaliknya orang yang mengaku-ngaku salafi, tapi akidahnya berbeda dengan akidah sahabat. Atau ibadahnya mengada-ada dalam agama, dia buat-buat sendiri, bid'ah. Maka dia tidak pantas disebut salafi. Jadi, siapapun dia yang berpegang teguh dengan ajaran para sahabat, dia adalah salafi. Dan para sahabat adalah sebaik-baik teladan dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah kita tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan baik kecuali mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Jadi jemaah sekalian, inilah enam penamaan terhadap ahli sunnati wal jamaah yang disebutkan dalam dalil-dalil syar'i maupun yang disepakati oleh para ulama yang disebutkan dalam buku-buku akidah, buku-buku Islam. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Semoga dengan ini kita lebih mengenal golongan ahli sunnati wal jamaah untuk kita ikuti. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Silahkan bisa dikirim di di WhatsApp ya. Enggak ada pertanyaan lagi? Ada? Baik. Bismillah. Semoga Allah merahmati Syekh penulis buku para guru beliau serta Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Pertanyaan pertama, saat kami terkena musibah, orang tua kami menghibur agar kami bersabar dan sering mengatakan, kita ini hanya wayang, semua sudah ditakdirkan Allah. Bagaimana sikap kami sebagai anak Ustadz? Sementara mereka belum ada keinginan mengaji bab takdir. Mereka pun tak mengerti apa itu Qadariyah, apa itu Jabriyah. Jemaah sekalian, kalau kita mendengar ucapan seperti itu, mesti kita luruskan. Apalagi orang tua kita sendiri. Tentu kita harus memberi pengajaran akidah kepada mereka. Jadi nggak usah tunggu orang tua kita ngaji di tempat lain. Kita harusnya belajar dan mengajarkan kepada orang tua kita. Dan itu sebesar-besarnya bakti anak kepada orang tua dan jelaskan semampunya. Nah, ini perlu di luruskan kalimat ini yaitu kita ini hanya wayang semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini terdiri dari dua kalimat. Yang pertama salah, yang kedua benar. Yang pertama itulah pendapat al-jabriyah. Kita ini hanya wayang. Artinya nggak punya pilihan apa-apa. Makanya Orang-orang Jabriyah itu, kalau melakukan dosa, ya mereka tidak menganggap itu salah atau tidak mau disalahkan. Karena menganggap manusia itu hanya wayang, maka sampaikan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa uh, manusia itu tidaklah seperti wayang. Manusia Allah berikan kehendak, ya, di antaranya sangat-sangat banyak dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla. وَمَا syauna illa ayya Allahu rabbul alamin. Ini adalah ayat yang sekaligus menjelaskan kedua-duanya. Manusia punya kehendak tapi kehendak manusia tidaklah keluar sedikit pun dari takdir Allah. Kata Allah, "Dan tidaklah kamu berkehendak." Maksudnya tidaklah kehendak kita akan terlaksana illa ayyasha Allahu رَبُّ alamin, kecuali Allah rabbul alamin menghendakinya. Siapa yang berkehendak untuk beriman, silahkan beriman. Siapa yang berkehendak untuk kafir, silahkan kafir. Bukan maksudnya ayat ini boleh kafir, tidak. Cuma ingin menunjukkan kepada kita, manusia itu punya kemampuan memilih. Apakah memilih keimanan atau memilih kekufuran? Jadi manusia tidaklah seperti wayang. Dan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa bedakan mana yang kita milih dan mana yang tidak kita pilih. Mana yang kita pilih dan mana yang tidak kita pilih? Contoh, kita mau makan, maka kita pilih. Mau makan apa kita? Bahkan sejak memasaknya kita sudah pilih. Mau masak apa kita? Iya kan? Kita mau kita di restoran kita disodorkan menu, maka kita pun pilih. Tidak ada orang yang mengatakan sudahlah saya sekarang harus makan apa namanya bakso. Walaupun ada nasi, tapi saya sudah ditakdirkan makan bakso. Nggak ada orang berkata begitu. Dia memilih sesuai dengan kehendaknya. Tapi pilihannya sama sekali tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil logisnya untuk bisa menjelaskan kepada orang tua kita yang mengatakan seperti itu. Walaupun mereka tidak mungkin tidak bermaksud seperti itu, tapi tetap tidak boleh. Kata-kata yang mengandung penyelisian akidah mesti dikoreksi. Jadi, kemungkinan yang perlu kita koreksi sebenarnya hanya katanya, bukan keyakinannya. Kalau dua-duanya, maka itu lebih berat lagi, tapi tidak mengapa kita jelaskan. Iya. Dan di sisi lain, di, di sini juga ada kebaikan sebenarnya, yaitu menasihati ketika kita ditimpa musibah untuk berserah diri kepada takdir Allah. Dari sisi ini sangat betul sekali. Karena ini sudah takdir Allah, nggak mungkin bisa kita hindari. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita saat kita ditimpa musibah apa yang kita ucapkan? Qadarullahu wa masya'a fa'ala atau Qadarullah wa masya'a fa'ala Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya artinya kita harus pasrah kepada takdir Allah karena kita nggak mungkin lepas lari dari takdir Allah. Iya. Jadi nggak usah kita berandai-andai. coba seandainya saya nggak investasi di situ, nggak akan rugi. Misalkan itu sudah takdir Allah. Kita nggak mungkin lari darinya. Maka katakan Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Iya. Bagaimana cara bertobat dari dosa memasang susuk? Apakah harus dikeluarkan? Bagaimana caranya? Memakai susuk itu termasuk syirik. Termasuk jenis sihir. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna ruqa wa tama'ima wa syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, yaitu mantra-mantra para dukun. Dan jimat-jimat, dan atiwalah pelet, susuk, itu adalah syirik. Maka wajib kita bertobat darinya. Bertobat darinya adalah memenuhi syarat-syarat tobat. Pertama kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua kita menyesali dosa itu. Yang ketiga kita meninggalkannya, meninggalkan kesyirikan menuju kepada tauhid. Masuk Islam kalau sampai tingkatan syirik besar. Masuk Islam dengan mengucapkan Syahadat, tapi nggak harus disaksikan oleh orang lain. Kita ucapkan sendiri, maka cukup. Kemudian, yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, tobat itu kita lakukan masih pada waktunya, yaitu sebelum kematian datang menjemput atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini saja lima syarat tobat. Penuhi lima syarat ini, maka cukup. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, haruskah dikeluarkan? Kalau betul-betul ada benda yang ditanam di dalam tubuh, ya harus dikeluarkan. Karena itu sama dengan jimat. Benda yang digunakan sebagai media kesyirikan, yang dipercaya bisa memberi manfaat atau menolak mudarat. Maka harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Kalau betul-betul ada sebuah benda, Nah, pertanyaannya, di mana dikeluarkan? Jangan kembali lagi kepada dukun itu. Ini banyak orang yang salah kaprah dalam bertobat dari susuk. Mau bertobat dari susuk, lalu kemudian kembali lagi ke dukun minta dicabut. Nah, jemaah sekalian, kalau betul-betul ada benda yang ditanam di dalam tubuh, cara mengeluarkannya pergi ke dokter. Pergi ke dokter ahli bedah mungkin hanya bedah ringan saja, itu bisa dikeluarkan. Tapi saya kira bukan benda yang diletakkan dalam tubuh, tapi setan yang dimasukkan dalam tubuh orang yang menggunakan susuk itu. Bagaimana cara mengeluarkannya dengan rukyah syariah dan minta tolong kepada Allah? Berdoa supaya Allah keluarkan setan itu. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini tidak terlalu penting sebenarnya setan itu keluar atau tidak yang penting adalah kita taubat dan kita mendekatkan diri kepada Allah niscaya setan yang ada dalam tubuh kita akan tersiksa akan merasa kepanasan kalau kita membaca Al-Qur'an mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla kalau dia nggak keluar ya salah dia sendiri jadi itu tidak terlalu penting yang penting kitanya bertobat kepada Allah kalau kita bertobat kepada Allah memperbanyak zikir, terutama zikir pagi petang, dan mendekatkan diri kepada Allah, maka kita tidak akan bisa dikuasai oleh setan. Iya. Kalau betul-betul ada setan di dalam tubuh. ya Kalau tidak berarti sudah nggak ada masalah lagi. Apakah qadar Allah atau takdir Allah itu bisa berubah? misalnya umur ditambah oleh Allah karena kebaikan Allah. Bagaimana dengan takdir kita yang sudah dituliskan di Allahul Mahfud 50 ribu tahun sebelum penciptaan semuanya? Baik, jemaah sekalian. Memang ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang perubahan takdir. Tapi juga ada dalil-dalil yang menyebutkan takdir tidak mungkin berubah. Maka jemaah sekalian, yang tidak mungkin berubah itu adalah takdir yang Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan di Allahul Mahfud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rufi atil Aqlam wa Suhuf. Lembaran pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Artinya tidak ada perubahan terhadap tidak ada perubahan terhadap takdir Allah tersebut. Adapun yang dapat berubah itu adalah apa yang ada di tangan malaikat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mensarrahu wa siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan maka hendaklah dia menyambung hubungan keluarga jadi di sini disebutkan umurnya bisa dipanjangkan walaupun sebagian ulama mengatakan maksudnya berkahnya diperbanyak tapi umurnya tetap. Namun hadis ini juga bisa bermakna betul-betul umurnya dipanjangkan. Tapi yang berubah itu hanyalah catatan yang ada di tangan malaikat. Sedangkan yang ada di Allahul Mahfuz tidaklah berubah. Jadi misalkan sudah ditetapkan umurnya 50 tahun. Kemudian dia bersedekah. Kemudian umurnya ditambah menjadi 60 tahun. Maka perubahan ini hanya ada hanya hanya yang di tangan malaikat catatan yang ada di tangan malaikat sedangkan di Allahul Mahfud memang sudah tertulis seperti itu sudah tertulis ditetapkan 50 tahun sudah tertulis dia akan bersedekah misalkan atau menyambung silaturahmi kemudian sudah ditulis umurnya ditambah menjadi 60 tahun semuanya itu sudah tertulis di Allahul Mahfud di sana tidaklah berubah baik Enggak ada pertanyaan lagi, akhi Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabilahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. astaghfiruka wa atubu ilaih. ala Muhammadin wa alihi wa salam. Wa alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.